Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ulumi fid dawraini amin. Fatamma lisyaykh mubtaghahu wa sahiba hadha al-alim al-kabira wa akhadha anhu ma kana yasbu ilayhi min al-ilm wal-ma'rifah. Walamma ra'a al-syaykh al-hashimi rahimahullah isti'dad al-syaykh وخليته أذنه بالوفد العام والخص كما أذنه بتربية المريدين وإرشادهم كما أوضح ذلك بإجازته له الموجودين نصها آخر هذا الكتاب وذلك سنة 1377 هجرية 1958 ميلادية إلى آخره. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para peserta yang ada di tempatnya masing-masing, alhamdulillah kita akan lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya jelaskan sedikit bahwa di dalam adab berzikir ada disebutkan bahwa sebaiknya ketika berzikir tidak bersandar. Makanya itu saya coba, kecuali kalau memang sudah tua, memang kalau masih bisa bertahan tidak bersandar itu lebih afdal. Dan itulah kita laksanakan di pesantren bertahun-tahun tidak bersandar. Itu termasuk adab. Adab zikir. Sebenarnya banyak, antara lain saya sampaikan supaya kita latihan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah, dan mungkin bisa menyambar sebentar lebih kuat. Ini tulang belakangnya. Jadi kita ini masih dalam perkenalan penulisnya. Dari perkenalan penulisnya kita lalu sudah jelaskan, bahkan terakhir dikatakan ketika ketemu dengan gurunya yaitu Muhammad Al-Hashimi. Muhammad Al-Hashimi adalah Syekh Tariqah Syaziliyah pada masa itu yang memberikan pengajian pada Masjid Al-Umawi. Ketika beliau ini hadir pada majelisnya, kemudian ia setelah itu ia menghadap, memperkenalkan diri. Lalu Syekh Muhammad Al-Hashimi mengatakan kepadanya, "Jitta akhiran nasi wa takuna la awwaluhum. Jitta akhiran nasi wa takunu awwaluhum biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Fa ana antadiruka fi min zamanin tawil." Dia katakan, Syekh Al-Hashimi, anda datang paling akhir, manusia yang paling akhir datang di majlis ini, tapi anda akan menjadi paling awal, akan menjadi paling awal biiznillahi tabarak wa ta'ala. Lalu dikatakan, fa'ana amtadiruka min zamanin tawil. Sebenarnya saya sudah sejak lama aku tunggu kamu. Jadi itu Syekh Hashimi mengatakan kepada Abdul Qadir Isa ini, ana antadiruka min zamanin tawil, aku telah menunggumu sejak lama.
Lalu lanjutkan. Pertama, Syekh Muftagaw. Maka sempurnalah apa yang dicari oleh Syekh ini. Dalam pencariannya dianggap sudah sempurna, karena tadi dia di atas itu dikatakan ketika berada di Halab Aleppo, dia katanya belum menemukan apa yang dicarinya. Sekarang setelah ketemu dengan Syekh Al-Hashimi, Muhammad Al-Hashimi, dimatakan sudah ketemu, sudah sempurnalah apa yang dicari, Mubatagaw. Jadi fasahibat al-alim al-kabirah, maka dia berteman, bersahabat bersama dengan seorang alim yang besar ini. Artinya sudah ketemu alim ulama yang besar. Wa akhadha anhu ma kana yasbu ilayna ilmu wal ma'rifah. Wa akhadha anhu, artinya belajar daripadanya atau mengambil. Wa akhadha anhu, mengambil artinya belajar daripadanya apa yang ia cari, apa yang ia tertarik kepadanya. Itu namanya yasbu imala ilaih, yang tertarik kepadanya berupa ilmu dan ma'rifah. Jadi dia mengambil ilmu dan ma'rifah dari guru ini. Walamma Syekh Al-Hashimi rahimahullah isti'dad asy-syekh wa ahliyatahu adzina lahu bil ghuldi al-ami wal khas. Ketika Syekh Hashimi, ini gurunya sebentar, ketika ia melihat isti'dad asy-syekh, kesiapan Syekh, yakni kesiapannya yang Abdul Qadir Isa, dia mengamati bahwa ternyata Abdul Qadir Isa ini memang apa kelihatan ada kesiapannya, kesiapan dan keahlian, wahliyatahu dan keahliannya, kepantasannya. Maka azinahu bil wirdil an wa khas, maka dia mengizinkan kepadanya untuk melakukan wirid, wirid am dan wirid khas. Jadi dia melihat bahwa Syekh Abdul Qadir Isa ini ada kesiapan dan ada keahlian, tentunya tanpa dites, dia sudah tahu bahwa ada keahliannya. Ahlian artinya kepantasan, kepantasan untuk menerima, untuk bergabung dalam tarekatnya, sehingga dia memberikan izin untuk mewiridkan, melantunkan atau membiasakan wirid, baik wirid am maupun wirid khas. Jadi ada wirid am secara umum, ada wirid khas yang diberikan kepadanya. Kama azinahu bitarbiyatil muridi, sebagaimana juga mendapatkan izin kepadanya untuk memberikan pelajaran, pendidikan kepada para murid, warisyadihim, dan memberikan arahan-arahan atau petunjuk. Jadi artinya seakan-akan langsung diberikan sebagai semacam wakil atau khalifah, langsung diberikan izin untuk memberikan pendidikan kepada para murid, warisyadihim, dan memberikan arahan-arahan petunjuk kepada para murid itu. Kama awadha zalika fi ijazatihi lahu al-mawjudi nasru akhir hadzal kitab. Ini sebagaimana yang dapat dilihat dengan jelas, sebagaimana yang dijelaskan yang demikian itu pada ijazahnya yang terdapat pada akhir buku ini. Jadi pada akhir buku ini ada ijazahnya yang diberikan oleh gurunya. Ini pada halaman berapa itu? 510. 510 ada ijazah yang diberikan, bahkan ya, bahkan disebutkan situ sanadnya tarekat Sasidiya. Bahkan ada pada halaman 118 itu silsilah, silsilahnya yang melalui beberapa jalur. Jadi kalau kita bisa menyambungkan, ada di situ yang dari Ali radhiyallahu anhu
kepada Hasan Al-Basri, kemudian kepada Abu Dawud At-Tha'i, Habib Al-Ajamiyah, dari Ali kemudian kepada Hasan Basri, kemudian Habib Al-Ajamiyah kepada At-Tha'i, kemudian Ma'ruf Al-Qarahi dan seterusnya. Jadi ada ijazahnya di belakang. Itu katanya itu sudah dijelaskan dari ijazahnya. Kapan terjadinya? Pada tahun 1377 Hijriah, 1957 Miladiah. Wa qadista marra syaikh rahimahullahu imaman wa khatiban fi jami' sahah Ahmad hatta hayya Allah jami' al-Ajliyah. Dia katanya sudah berlangsung terus-menerus si syaikh ini menjadi imam dan khatib pada masjid Sahah Ahmad. Jadi jami itu kalau di sana masjid sebut jami'. Hatta hayya lahu Allah, sampai Allah menyiapkan baginya yaitu Masjid Al-Adliyah. Masjid Al-Adliyah. Jadi dari Jami Sahah Muhammad kemudian berpindah kepada Jami Al-Adliyah, Masjid Al-Adliyah, 1382 Hijriah, 1963 Miladiah. Wahakaza ba'da an qaddara Allah Ta'ala li syaih dirasat al-ulum syar'iyyah wa awsalahu ila al-haqa'iq al-irfaniyah. Demikianlah setelah Allah mentakdirkan kepadanya syaih ini belajar ilmu-ilmu syari'an, wa awsalahu dan mengantarkannya ila al-haqa'iq al-irfaniyah, kepada al-haqa'iq al-irfaniyah, mengantarkannya untuk sampai mencapai al-haqa'iq al-irfaniyah, hakika-hakika al-irfani, hakika irfani, jadi hakika tasawuf al-irfani. Hayya lahu al-jami' al-wasi' jami' al-ajliyah alladhi qada fi ahamma marahili hayatihi. Hayya lahu al-jami', artinya masjid al-luas ini yang hadirinya menyiapkan padanya yang dimana yang menghabiskan ahamma marahil, periode-periode hidupnya yang penting, ahamma yang terpenting dari marahil hayati, periode-periode hidupnya bidakwat wa tawji, melakukan dakwah dan yaitu arahan-arahan. Artinya dia pada masjid yang besar itu. Faqama bi tajdidil jami'ata asbahal jami'u bi azhahul latin. Kemudian dia melakukan pembaharuan masjid jami'. Jadi masjid jami' ini diperbaharui lagi sampai dia menjadi dia masjid bi azhahul latin yang indah. Azhahul latin. Hula itu kalau hula itu pakaian, artinya menjadi masjid yang indah. Wa gada maksidan li thullabil ilmi wa ahli tariq, dan menjadilah masjid itu tujuan, tempat tujuan para pencari ilmu dan para pengikut tarekat. Jadi masjid yang sudah diperbaharui itu sudah menjadi indah dan menjadi tempat tujuan bagi pencari-pencari ilmu dan para pengikut-pengikut tarekat. Wa umira bi majalisil ilmi hilal ayyamil asbuh. Majlis ilmunya ini umira diramaikan. Diramaikan selama apa hari-hari sepekan. Artinya setiap hari ada kegiatan di situ. Bukan hanya satu kali, satu pekan, tapi itu ayyama al-asbu, semua hari dipenuhi dengan apa, pelajaran-pelajaran, pengajian-pengajian.
wa bi majlisi lis-salati la sallam, dan ada khusus majlis untuk salawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zikri wal mawidah, zikir wal mawidah, kemudian ada apa pelajaran-pelajaran berupa nasihat-nasihat. Ba'da salatil isya min yaumil khamis, sesudah salat isya pada hari Kamis, berarti malam Jumat. Juga wa ba'da dzuhri min kulli yaumil jum'ah, juga ada pengajian-pengajian zikir salawat sesudah salat zuhur pada setiap hari Jumat. Jadi setiap hari selesai salat Jumat juga diadakan pengajian-pengajian malam Jumat, juga diadakan, sehingga dikatakan umira itu menjadi ramai, ramai di dalam masjid itu. Kemudian waktu saat syuhratus syairi, ketenaran, kepopuleran syekh ini menjadi ittasaat meluas, ittasaat meluas kepopuleran, kemasyhuran, syuhrah. Fa'aqbalan nasu alaihi bimukhtalifi fit'atin, maka semua manusia menyambutnya, datang kepadanya bimukhtalifi fit'atin, dari berbagai kelompok. Dari berbagai kelompok-kelompok itu datang kepadanya. Wa kana sidqu syaikhi wa ikhlasuhu, si syaikh ini adalah benaran, kebenarannya, benarnya itu wa ikhlasuhu, dan keikhlasannya, artinya nampak benarnya, kejujurannya syaikh ini, dan nampak keikhlasannya. Ma'amantaz bi min syakhsiyatin asiratin wa sabrin, dan juga ada semacam keistimewaannya dari kepribadian, ketekunan dan kesabarannya. Jadi dia punya semacam keistimewaan imtazabihi. Jadi imtazah bihi artinya ada, berbeda dengan orang lain, itu namanya imtazah. Mumtaz, ya ada keistimewaan berupa syakhsiyah, kepribadian, asiratin wa sabrin. Sebenarnya asirah dan sabrin hampir sama artinya. Asirah yaitu ketekunan dan kesabaran di dakwah kepada Allah Ta'ala, dalam melaksanakan dakwah kepada jalan Allah Ta'ala. Jadi punya kepribadian yang sabar dan tekun melaksanakan dakwah. Sehingga sababan fi ingizabi adadin kabiratin min tulabil ilmi, yang menyebabkan tertariknya, ingizab tertariknya jumlah yang banyak dari para pencari ilmu, dari para pelajar, watujar para pedagang, wal atibba para dokter, wal muhandisin para insinyur, watalabatil jamiat dan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi. Jadi karena keikhlasannya itu tadi dan karena kepribadiannya, maka itulah yang menyebabkan banyak orang tertarik dari golongan pencari ilmu, bahkan para pedagang, bahkan dokter-dokter, para insinyur dan para mahasiswa tertarik. Ada yang kabira, banyak, jumlah yang banyak. Hatta asbal jami'u manaratan tashuhu bil ilmi wan nur, sampai menjadilah masjid itu yang ditempati tadi Manara itu sebenarnya dari kata narun, nar api. Manar tempat api, tempat menyalakan api. Manar
Kenapa? Karena itu dulu sebelum Islam menjadikan sebagai tempat azan, itu tempat menyalakan api bagi penyembah berhala. Ada apa? Agama Majusi itu menyalakan api di atas menara itu. Jadi tempat api. Tapi setelah Islam, apa menara itu diganti namanya menjadi mi'zana. Mi'zana tempat untuk azan. Yang sekarang menjadi masalah. Azan. Tetapi meskipun Islam sudah merubah menjadi mi'zana, namun masih lebih populer disebut menara. Sampai kita sekarang menara masjid. Menara masjid. Jadi itu arti budaya. Orang beragama Majusi terserah diadopsi oleh kita, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi memang itu ada saling mempengaruhi budaya-budaya. Kita ini banyak terpengaruh dari budaya. Ini songkok putih ini bukan budaya kita, bukan budaya Indonesia ini, budaya Cina ini. Baju koko itu budaya Cina. Ini apa yang londres ini budayanya orang Arab. Jadi apa budaya kita? Hah? Budaya kita baju apa biasa ini. Jadi itu apa kumpulan dari budaya-budaya orang kita pakai ini. Jadi jangan mencela budaya-budaya orang lain sementara kita pakai budayanya. Yang penting kita pakaian dalam Islam apapun bentuknya, yang penting menutup aurat. Itu bagaimana model songkok kita terserah. Mau tidak pakai songkok tidak masalah. Kita laki-laki kenapa? Karena rambut kepala kita bukan aurat. Bagi laki-laki sembahyang tidak pakai songkok tidak apa-apa. Jadi apa? Orang Islam laki-laki sangat murah sekali biayanya untuk salat. Kalau sudah ada salah apa ya celana buntunya tutup apa pusat sampai lutut sudah selesai. Tapi kira-kira kalau semuanya kita pergi Jumat pagi celana buntung semua kira-kira apa yang terjadi? Iya karena kita harus tampil dengan indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah suka ya indah. Kalau perempuan karena ada juga auratnya harus ditutup. Yang tidak termasuk aurat menurut jumhur ulama muka, wajah dan tangan. Yang lain ditutup. Bagaimana modelnya terserah modelnya. Yang penting tutup aurat. Yang penting tutup. Jadi manara itu ada pada awalnya itu budayanya orang Majusi. Orang Majusi. Juga itu bedu itu kan juga budayanya juga orang Cina. Paling banyak budayanya orang Cina kita adopsi. Jadi menjadilah katanya menara itu tersyukuh menyinarkan, menyebarkan ilmu dan cahaya. Tersyukuh itu kalau ada cahaya mata itu namanya tasyu'u, menyebarkan cahaya sinar. Wa antasyara at-tasawwuf ba'da an akhrajahu asy-syekh rahimallahu taala bi abhahul latin ala qawaidil aqidati as-salimati wasy-syari'ati as-samhati wal adabil mardiyati inda ahli maqam ihsan thalithi arkanid-din. Jadi wa antasyara at-tasawwuf tersebar. Jadi dari masjid itu tersebar tasawuf. Setelah an akhrajahu syekh rahimahullah ya, setelah syekh ini mengeluarkan nanti berhasil di abahul latin, sama lagi ini tadi di abahul latin dengan apa pakaian yang indah ala qawaidil aqidatis salimah, yaitu berdasarkan kaidah akidah yang selamat, yang sehat, yang benar, wasyariat samha dan syariat yang toleran,
wal adabil mardiyah, adab-adab yang di apa diridhai, yang disenangi, inda ahli maqam ihsan, bagi para orang-orang yang berada pada maqam al-ihsan. Salis arkanuddin, sebagai rukun agama yang ketiga. Jadi di sini dijelaskan bahwa dengan adanya syekh ini maka tasawuf tersebar. Tersebar dalam bentuk yang indah karena dia menyampaikan kaedah-kaedah yang benar. Kemudian menyampaikan pelaksanaan syariah yang as-samha namanya, yang tidak kaku, tidak keras samha. Karena agama kita ini sebenarnya agama samha, yaitu agama yang radikal. Jadi agama samha namanya, tidak menggunakan kekerasan, toleran, samhana. Dan juga ada adab-adab yang diberlakukan, adab-adab yang al-mardiyah, yang disenangi, yang diridhoi. Siapa itu indah di maqam ihsan? Itu menurut para orang-orang yang berada pada maqam al-ihsan. Maqam ihsan ini adalah rukun agama yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada rukun agama itu tiga. Rukunnya agama tiga, pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ihsan inilah yang berbicara tentang tasawuf. Sehingga dikatakan di sini sebagai rukun ketiga daripada Islam, agama. Bukan rukun Islam, rukun agama. Kalau rukun Islam kita sudah tahu lima, rukun iman enam, tapi ada rukun agama. Rukun agama tiga, Islam, iman, dan ihsan. Artinya kalau belum cukup tiga kita pelajari, berarti keberagamaan kita belum sempurna. Belum sempurna. Jadi harus kita pelajari syariat, pelajari akidah, dan pelajari ihsan atau tasawuf. Haitsu kana kitabuhu, itulah di mana kitabnya Haqa'iqu an-Tasawwuf. Inilah yang menjelaskan semua itu tadi tentang al-ihsan, tentang kaedah-kaedah akidah yang benar. Jadi akhrajahu Asy-Syaikh rahimahullah Haqa'iq an-Tasawwuf ini tadi akhrajahu. Dia mengeluarkan kitabnya yang bernama Haqa'iqu an-Tasawwuf. Hakikat-hakikat yang berkaitan dengan tasawuf. Alladhi anjazahu qabla istilami jami'al ajliyah bisanataini fathah mubina, yang diselesaikannya, artinya bukunya itu diselesaikan sebelum penyerahan kepadanya jami'al ajliyah. Jadi sebelum diserahkan pengurusan daripada Masjid Jami Al-Adiliyah, 2 tahun sebelumnya sudah diselesaikan itu bukunya Haqa'iqu an-Tasawwuf fathah mubina, sebagai suatu pembukaan yang nyata, yang jelas dari bukunya itu tadi. Di sebelum 2 tahun katanya sebelum diserahkan pengurusan daripada Masjid Jami Al-Adiliyah itu, dia sudah 2 tahun sebelumnya. Di hadzal ilmi, pada untuk ilmu ini, alladzi adha kita Haqa'iq khair ma yu'abbaru anhu, yang menjadikan kitab Haqa'iq ini
sebagai kitab yang terbaik yang dapat diungkapkan. Artinya dianggap ini kitab yang kita pegang ini sebagai kitab yang terbaik yang berkaitan dengan ilmu ini, ilmu tasawuf. Kenapa dikatakan terbaik? Bima hawahu, karena terkandung padanya min adillatin wadihah, dalil yang jelas. Min kitabillahi tabaraka wa ta'ala, dalil dari jelas yang bersumber dari Al-Quran, dari kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Juga wa sunnati nabiyyihi, terkandung di dalamnya sunnah hadis-hadis Nabi SAW. Wa bima tatammanahu min aqwali thiqatil ulama, demikian pula tercakup padanya ucapan-ucapan ulama yang terpercaya. Jadi ada dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, dalilnya dari hadis, juga ucapan-ucapan para ulama. Wa bil manhajil ilmi alladhi yumkinu an tariqihi al-wusul ila haqqi hadha ar-rukn al-hamm min arkanid din, dan melalui metode ilmiah yang memungkinkan, melalui tariqihi, jalannya, tarekatnya, yaitu sampai kepada hakikat rukun agama yang penting ini. Jadi artinya dengan melalui cara penyampaiannya dalam bukunya ini, mengikuti tarekatnya atau caranya yang disampaikan dalam buku, bisa mengantarkan kepada mendapatkan hakikat daripada rukun agama yang penting ini. Artinya al-ihsan itu rukun agama yang sangat penting. Dengan melalui buku ini bisa kita mengetahui, bahkan al-usul, sampai kepada mendapatkan hakikat rukun agama yang sangat penting ini. Wantasyarat tariqatus syaihi fi jami'i anha'i suriyah, tarekatnya syekh ini tersebar pada seluruh pelosok Suria. Suria itu Syria sekarang, Suria. Tapi sekarang dalam keadaan tidak sama dulu, karena terjadi perang terus di sana. Fala takadu tajidu madinatan aw qaryatan illa wa lisyaikhiha ahibbah wa muridun, tidak hampir-hampir tidak ditemukan suatu kota atau suatu desa kecuali di situ syekh mempunyai para pencinta dan para murid. Seluruh kota-kota di Suria dan desa-desa di sana hampir-hampir tidak ditemukan, tidak ada, hampir-hampir tidak ditemukan satu kota dan desa kecuali ada para pencinta-pencinta dan pengikut para murid beliau ini. Baljau tazalikal jurajil mujawirah kal Urdun wa Turki wa Libnan wa Iraq, bahkan melampaui keluar dari negara-negara atau kampung yang bersebelahan atau bertetangga, artinya negara tetangga, sampai keluar dari sana seperti umpamanya Urdun Yordania, kalau Urdun Yordania wa Turki Lebanon dan Irak. Jadi bukan hanya di sekitar Suria, bahkan sampai ke negara-negara yang tetangga. Wa qad kana al-kitab syai'un alladhi nuqaddimu lahu, kitab ini, kitabnya syekh ini, seperti yang dikemukakan ini, karena lahu ad-daurul kabir, dia mempunyai peranan besar. Fi fahmi haqaiqat tasawuf, dalam memahami hakikat tasawuf. Jadi bukunya ini mempunyai peranan yang besar untuk memahami hakikat tasawuf. Hatta amma nabuhu aktsar biladi Al-Arabiyah, sampai manfaatnya
amma meliputi negara-negara Arab. Kebanyakan negara-negara Arab dia amma nafahu, mencakup manfaatnya. Wa wasalil Hindi wa Pakistan, bahkan sampai kepada Hind, India dan Pakistan. Wa adadun min ad-dawal al-urubiyyah wal amrikiyyah, bahkan banyak negara-negara Eropa dan Amerika. Wa ghairiha, dan juga selainnya min dawal al-alam, dari negara-negara yang ada di dunia. Begitu luasnya penyebarannya bukunya ini. Mimma yadullu ala ba'i syaikh tawil fil ma'rifat wa tarbiyah fil syaikh. Ini menunjukkan luasnya ilmunya syaikh ini tentang ma'rifah, tarbiyah dan irsyad. Ba' itu dalam bahasa Arab, ba' itu kalau dalam bahasa Arab ba' itu depah. Kalau dikatakan orang luas ilmunya, ba' tawil, orang artinya luas ilmunya, hasil repah adalah. Kan biasa ada istilahnya satu jengkal, ada satu siku, ada apa mungkin apa setengah. Kemudian kalau ini berarti luas ilmunya orang. Ada ilmunya sejengkal saja, ada satu depa, ada setengah depa. Ini orang Bugis mengatakan si repa. Artinya menunjukkan keluasan ilmunya asy-syekh at-tawil. At-tawil itu panjang luasan. Dalam hal ma'rifah, tarbiyah dan irsyad, memberikan ma'rifah, pendidikan dan irsyad, arahan-arahan. Maka itu dikatakan mursyid al-irsyad. Wa kadang-kadang ada taraddud asy-syekh ila al-baitil haram fi aqdil awam li'adai fariyatil hajj. Dia banyak sekali mengunjungi Al-Baitul Haram. Taraddud arti berulang kali, sering melakukan kunjungan ke Mekah Baitul Haram pada tahun-tahun, banyak artinya tahun-tahun yang digunakan untuk riadai fardhu haji, melaksanakan ibadah haji. Ma'ama hababullah min sabrin fid da'wah, dengan apa diberikan oleh Allah kesabaran melakukan dakwah. Jadi selain selalu melakukan apa sering sekali melakukan ibadah haji, kemudian dia tetap terus melakukan dakwah, dikatakan ada mempunyai kesabaran, wa quwwatin fil hal, dan kekuatan dalam kondisi pribadinya, wa husni ta'alluqin linnas, dan dia bagus pergaulannya kepada orang. Daurun kabirun dalam bahasa Arab itu daurun kabirun, dari literatur. Karena seringnya berulang hal itu, maka dia punya daurun kabirun, mempunyai peranan penting fi naqlid da'wati ila masyahiril ulama, di dalam menyampaikan dakwah kepada ulama-ulama yang terkenal. Jadi dia katanya punya peranan penting di dalam menyampaikan dakwah kepada masyahiril ulama, pada ulama-ulama yang masyhur. Yu'addu Syekh rahimahullah fi tali'ati al-mujaddidina lit-turuq as-sufiyyah ammatan wa lit-tariqati asy-syaziliyah khassatan. Syekh ini dianggap sebagai tali'ah, pendahulu dari para al-mujaddidin, para pembaharu dalam tasawuf, dalam tariqat tasawuf sufi secara umum, dan secara khusus sebagai pimpinan atau pemuka dalam tarekat Syaziliyah. Jadi tali'ah dalam bahasa Arab
dari kata tolak, ya tolak. Orang yang punya perhatian besar, meneliti, memperhatikan itu namanya tolak. Jadi dia dianggap termasuk daripada pembaharu tarekat sufi. Berada di depan tolak namanya. Pembaharu dari tarekat secara umum, secara khusus pada tarekat Syaziliyah, karena dia pengikut tarekat Syaziliyah. Tapi semua tarekat itu ada hubungannya semua, ada hubungannya semua. Kalau kita telusuri kita punya ini ada. Hanya yang ini yang singkat, tapi kalau ditelusuri ada semua. Syaziliyah ada. Yashhadu lidzalika kitabuhu al-haqa'iq. Ini dibuktikan oleh kitabnya ini haqa'iq. Alladzi tuji'a marratan adida, yang dicetak beberapa kali, berkali-kali. Itu menunjukkan bahwa ini betul-betul apa dia menyebarkan ilmunya tarekat ini karena dibuktikan oleh diterbitkannya bukunya ini berulang-ulang kali. Seperti yang kita pegang ini kalau tidak salah terbitan ke-16. Cetakan ke-16. Nah, cetakan ke-16. Yang lalu buku yang saya pegang itu terbitan ke-11. Dan mungkin masih beberapa kali sesudah ini itu. Waktu runci melukati Inggrisia wa Turkiya. Dan ini buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Turki. Kama yashadulun maqam syaih kasrat ikhwani al-ihtilaf fi adin min jami'i tabaqatin nasi fi kulli miqai al-awd. Sebagai anak pula, sebagai saksi tingginya maqamnya syaih ini, banyaknya ikhwannya, banyaknya saudara-saudaranya dari berbagai macam kelompok, dari semua tabaqatin nas, apa tingkatan-tingkatan orang, strata-strata orang, ikul dibikai hati dari semua pelosok bumi. Jadi banyak saudara-saudaranya dari berbagai kelompok. Alladzina yu'atabaruna bihaqqin kutuban natiqah, yang dianggap bihaqqin kutuban natiqah. Yu'atabaruna yakni teman-temannya itu diibaratkan pula semacam buku yang berbicara. Ya bukan hanya buku ini saja, tapi teman-temannya itu, muridnya, sebagai kitab kutuban natiqah, sebagai buku yang berbicara ani syekh, tentang syekh, alladzi lam yuhallaq min as-sarwatil ilmi illa hadzal kitab, yang tidak meninggalkan apa sarwa ilmiah illa hadzal kitab. Artinya si syekh ini tidak banyak meninggalkan buku-buku ilmiah kecuali ini saja. Kecuali ini saja. Tetapi yang menjadi buku yang dianggap berbicara itu teman-temannya, murid-muridnya, para ulama-ulama yang pernah belajar padanya. Jadi hanya ini saja. Kenapa ini saja, tidak ada yang lain? Wa dzalika bisababi wajibatid da'wati allati hamalaha ala kahili, disebabkan oleh kewajiban-kewajiban menyampaikan dakwah yang apa yang di apa ala yang di apa yang dibebankan di atas pundaknya. Kahil itu pundak, artinya seakan-akan itu tugas berdakwah di apa dibebankan di atas pundaknya. Bidah bin wasabatin, bidah bi yang disebut beda terus menerus siang malam, bidah bi
Jadi sesuatu yang kebiasaan yang sudah terus-menerus namanya da'bu. Sehingga dikatakan ada apa? Da'bu salihin. Katakan bahwa salat tahajud itu termasuk da'bu. Da'bu salih, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang saleh. Wasabatin dan ketekunan inasri tariqi sahihi, yaitu dengan tujuan menyampaikan, menyebarkan tarekat yang benar, al-qa'im al-kitab wa sunnah, yang bertumpu pada Al-Quran dan sunnah. Jadi itulah apa satu-satunya bukunya ini yang kita pegang. Inna bula sata min hadihi wa ma arada naqlahu lin nasi kada awda'ahu wa bayyanahu bi hadzal kitab. Sebagai simpulan dari sistemnya ini, metodenya ini, bukunya ini, dan apa yang ingin disampaikan kepada orang, ia kada awda'ahu, ia telah menitipkannya, menitipkannya wabayyanahu, dan telah dijelaskannya di hadzal kitab, dalam kitab ini. Jadi baik berkaitan dengan cara, metode, dan apa yang ingin disampaikan kepada semua orang sudah dititipkan dalam buku ini dan sudah dijelaskan di dalamnya. Alladzi kana bihaqqin fathan fi ilmi syari'ah wat tariq wal haqiqah, yang sebenarnya merupakan pembukaan, pembuka dalam ilmu syariah dan ilmu tariqah dan ilmu haqiqah. Jadi sudah ada di dalamnya syariah, tariqah dan haqiqah. Jadi fatalaqahun nas bil qabul wal intifa' ala muhtalif tabaqati wa masharihim. Maka manusia menyambutnya, ditemui oleh manusia dengan menyambutnya, artinya manusia menyambutnya, wal intifa' dan mendapatkan manfaat ala muhtalif tabaqati, dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Artinya dari semua kalangan. Wa masyaribihim, apa yang cocok di masyarib? Masyarib kan dari kata syurbun, minuman. Masyarab, apa, tempat minum atau alat minum. Masyarib untuk jamaknya. Ada dalam Al-Quran ada fa'alima kullu nasi masyarabahum. Dalam Al-Quran ketika umatnya Nabi Musa kehausan, maka Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya pada batu. Kemudian setelah itu terjadilah 12 mata air. Karena ada 12 kelompok daripada umatnya Nabi Musa itu, supaya tidak berkelahi, saling berebut untuk tempat minumnya, maka 12 matahari, bang fajarat minus nata asyara aynan. Sehingga fa'alima kullu nasi masyarabahum. Jadi ada masyarab tempat minum, maka di dalam tasawuf ada istilah masyarab. Di mana tarekat dia tempat meminum, tempat mengambil. Jadi, maksudnya di sini, masyarabah. Jadi manusia yang berbagai macam tingkatan-tingkatannya itu dapat mendapatkan manfaat dan sudah dapat mengetahui di mana tempat yang mengambil, di mana yang minum, tempat minumnya. Artinya mengambil ilmunya, itu maksudnya masyarab. Wastafada minhu khalqun katsir, dan banyak khalqun katsir, manusia, makhluk yang banyak mengambil faedah daripadanya. Istafada minhu khalqun katsir. Kana lisyaihi karamatin. Karamatun. Kana lisyaihi
karamatin. Nah, itu karamatun. Karena tugasnya tarfaul isma wa tansibul khabara. Jadi syaikh khabar muqaddam, yaitu di rafa'ah. Jadi karamatin isinya. Jadi syaikh itu mempunyai karamatin katsiratan, banyak kekeramatannya. Wa kusyufatin wadihatan, dan banyak kasyaf-kasyafnya yang jelas. Ada karamat, ada kusyuf. Kusyuf itu artinya penyingkapan-penyingkapan yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali, terbuka, tersingkap sesuatu yang gaib, yang gaib. Jadi kalau karamat itu terkadang bisa dilihat oleh orang langsung. Kalau kusyufat bisa saja tidak dilihat oleh orang yang lain, tapi dia melihatnya. Namanya kusyufat. Juga biasa disebut futuhat. Walakinnahu kana yuridu an zikriha as-samaa'i li ahadin bitahadduthi anha. Tetapi ia melarang. Melarang untuk menceritakannya. Bahkan tidak boleh bagi seseorang untuk menceritakannya. Dia tidak memberikan peluang untuk menceritakan daripada kekeramatannya itu. Wa yuhansiluhu anahu minar rukun al-kashf wal karam, bahkan memberikan perhatian, kehati-hatian kepada saudaranya untuk mengandalkan atau berpegang kepada kasyaf dan karamat. Memberikan perhatian kepada teman-temannya, jangan sama sekali mengandalkan kepada kasyaf dan karamat. Wa yukarriru anna azam al-karamati al-istiqamah, dan dia menetapkan, menjelaskan bahwa karamah yang paling besar ialah istiqamah. Jadi semua wali, bahkan mereka lebih khawatir, takut sama sekali kalau terjadi karamah padanya. Kenapa? Karena bisa menjadi fitnah, bisa menjadi sombong. Jadi semua wali, jadi kalau ada orang mengaku wali kemudian senang sekali untuk memperlihatkan kekeramatannya, masih dipertanyakan kewaliannya. Nah, wali itu tidak mau minta-minta kepada Allah supaya dinampakkan kekeramatan dan kasyaf, tidak mau. Kalaupun terjadi tidak mau bicarakan kepada orang, tidak mau sampaikan. Kalau di dalam tarekat itu tidak boleh. Apakah ada semacam mimpi-mimpi yang terjadi atau ada berbagai ini waris, tidak boleh diceritakan kepada teman-teman. Hanya boleh katanya kepada syekh, kepada guru boleh ditakwilkan apa takwilnya. Tapi tentunya itu mimpi-mimpi tidak semuanya mimpi benar. Tidak semuanya, ada hanya mungkin bunga-bunga mimpi saja namanya, bunga-bunga tidur, atau ghasu ahlam namanya, ada ghasu ahlam, hanya bunga-bunga tidur saja. Tapi ada ruya sadiqah, memang ada namanya ruya sadiqah, mimpi yang benar. Dan itu Nabi kita sebelum mendapatkan wahyu itu yang pertama dulu sebagai mukaddimah, itu ada namanya ruya sadiqah, mimpi-mimpi yang benar. Dan itu sebagian daripada wahyu. Al-Mubashirat namanya. Al-Mubashirat. Jadi karena sudah tidak ada lagi wahyu yang turun, maka namanya Mubashirat bagi seorang wali. Tetapi di sini dikatakan bahwa karamah yang paling besar ialah istiqamah.
Jadi kalau mau mendapatkan kekeramatan, usahakan istiqamah. Apa istiqamah? Mapanenungan, temangingi, temangingi, dena mangingi. Apa itu ningi? Bahasa Bui kan? Agar biasa mangingi. Agar apa sih biasa ningi? Gusi ya? Gusi. Kena apa hubungannya? Ngingi itu biasa bosan. Apalagi kalau kecut-kecut itu apa namanya itu kalau kecut itu? Eko mangingi nalep pesan isi. Ini kalau mangingi ini. Nah, pesan itu gigi dilepaskan semua kalau sudah jemu. Dia memang ingin, artinya orang yang selalu terus menerus konsisten, bahasa kita konsisten. Jadi meskipun sedikit, kalau itu terus bisa menerus, kita ini punya zikir kan sedikit sebenarnya, hanya istighfar, kemudian la ilaha illallah, lalu salawat itu. Kalau itu bisa terus menerus setiap hari itu, itulah istiqamah namanya. Kalau bisa istiqamah satu kali setiap minggu datang di sini, itu istiqamah menjadi wirid. Kecuali ada halangan yang betul-betul tidak bisa, atau ikuti pengajian terus menerus, itu namanya istiqamah. Itu istiqamah. Karena istiqamahnya, orang yang istiqamah namanya menjadi wirid. Bahkan kalau suatu waktu terhalang tidak melakukan, diqadha. Ganti. Itu namanya menjadi wirid namanya. Menjadi wirid. Jadi dikatakan inna wa yukarriru anna azamal karamati al-istiqamah la syarqillahi azza wa jalla. Kekaramata yang paling besar ialah istiqamah berdasarkan ikuti syariatnya Allah azza wa jalla. Wa min azami karamati syait, di antara kekaramatannya syait yang paling besar. Apa kekaramatan syait yang paling besar? قلب الشخصيات المنحرفة الضالت إلى شخصيات مثالية مستقيمة للشر yaitu merubah pribadi-pribadi yang melenceng, yang sesat, dia ubah menjadi kepada pribadi-pribadi misalia, pribadi-pribadi yang ideal, mustaqimah yang lurus ala syar'i, berdasarkan dengan syar'i. Itu dia. Karena banyaknya orang yang tadinya orang yang salah jalan, orang yang sesat, orang yang melenceng, dia ubah kepribadiannya menjadi syasyia misalia. Syasyia pribadi-pribadi misalia, ideal. Misalia itu dalam bahasa kita pribadi yang menjadi contoh, ideal. Diubah dari orang yang sesat tadi menjadi orang baik. Itu kan. Itu apa kekeramatan? Kekeramatan yang paling besar menurut di sini. Wa kana yu'arrifu tariqah, dia memperkenalkan tarekat. Jadi itu kita punya ini silsilah ini. Para wali itu yu'arrifu tariqah, memperkenalkan tarekat. Yang tadinya orang tidak tahu apa tarekat, bahkan ada yang menyesatkan tarekat, tapi setelah ikut dia sadar. Dan banyak sadar. Apa banyak ulama-ulama menjadi wali yang tadinya dialah penentang besar daripada tarekat. Makanya itu kalau ada orang yang tidak percaya tarekat, panggil, ayo ikut saja dulu. Ikut. Jadi tidak usah berdebat. Tidak usah berdebat. Ajak, mari kita sama-sama dulu. Itu caranya. Bukan bertengkar.
Karena kalau bertengkar belum tentu juga, selalu bertengkar diberikan dalil-dalil belum tentu ikut. Jadi panggil saja, ayo sama-sama, ayo sama-sama. Gitu. Sehingga dia katakan memperkenalkan tarekat, at-tariqah al-amalu bisyariah. Tarekat itu mempraktikkan syariah. Tarekat itu tadi mempraktikkan syariah. Ketika kita sholat itu termasuk tarekat. Tarekat yang cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua jenis-jenis ibadah itu namanya tarekat secara umum, tapi ada tarekat secara khusus. Itu tarekat secara khusus kita apa mempertemukan sanad ilmu silsilah kita sampai kepada Nabi. Wa yu'akkidu la ta'rifi syai'an min zarruki rahimallahu litasawwuf. Nah, dia dikuatkan tentang ta'rif asy-syai'an min zarruki litasawwuf, definisi tasawuf yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah. Artinya kalau tadi dikatakan at-tariqah hiyal amal bisyari'ah, tarekat ialah melakukan, mempraktikkan syariah, maka dikuatkan definisi tarekat yang dikemukakan oleh Ahmad Zarruq. Ahmad Zarruq ini mengarang satu buku namanya Qawaidut Tasawuf, Kaedah-kaedah Tasawuf. Apa katanya Ahmad Zarruq? Ia berkata, At-tasawwufu kulluhu akhlaqun, faman zada alaika bi akhlaqi zada alaika bi tasawuf. Tasawuf itu secara keseluruhan ajarannya adalah akhlak. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan tasawuf itu adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada sesama. Jadi faman zada alaika bil akhlaq, siapa yang membekali kamu akhlak, zada alaika bil tasawuf, berarti dia membekali kamu tasawuf. Jadi meskipun bukan orang sufi, kalau diajar kita tentang akhlak yang baik, itu sebenarnya sudah termasuk ajarannya tasawuf. Kan akhlak. Sekarang kita banyak lihat, banyak mubalik-mubalik kita, ustaz-ustaz kita menyampaikan dakwah, tetapi tidak berakhlak. Tidak berakhlak, artinya tidak berakhlak baik. Dan yang disampaikan kata-kata kebencian, kata-kata, ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang, itu tandanya baru berisan, baru bersyariah dan berakidah, baru kelas 2, belum kelas 3, karena baru berisan. Jadi tandanya orang berisan, kata-katanya keluar. Apa kata-kata yang keluar itu baik, tidak menyinggung orang, tidak menyinggung, tidak menyalahkan orang, tidak membida-bidakan orang, tidak mengkafir-kafirkan orang. Karena ada orang sekarang berdakwah mengkafirkan orang Islam, padahal mestinya tugas kita mengislamkan orang kafir. Itu tugas kita, bukan mengkafirkan orang Islam. Yang mana orang Islam kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat sudah Islam, meskipun belum salat, belum yang lain tidak ada, hanya baru selesai mengucapkan kalimat syahadat sudah Islam. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Itu namanya akhlak. Jadi orang tarekat itu akhlaknya baik. Nah, jadi kalau jangan ada orang bertarekat akhlaknya tidak baik. Karena kalau ada yang demikian belum mantap. Nah, masih perlu mengaji terus. Nah, itu bedanya mengaji, ikut mengaji dengan mendengar ceramah, itu beda. Makanya itu kita apa mentradisikan mengaji. Kalau ceramah kan semuanya orang bisa, semuanya orang bisa ceramah. Kalau sudah ikuti
apa pesantren kilat 3 hari 1 minggu sudah ustaz sudah menyampaikan dakwah. Tapi ini mengaji yang berat. Dan inilah tradisi sejak Nabi. Ini mengaji, bukan ceramah. Mengaji, mengaji kitab, mengaji kitab, mengaji tura sepo. Makanya kita tura sepo ini halakan namanya. Pengaji tudang itu dulu terbegitu, mengaji tudang. Di belakang itu baru ada bangku sekolah. Dan di sekolah itu termasuk di perguruan tinggi itu hanya belajar teori. Teori dipelajari semua, aliran-aliran tasawuf dipelajari semua di sana. Apa itu tarekat? Tapi hanya teori, teori saja, karena tidak dipraktekan. Di mana dipraktekan? Di tarekat. Tarekat, praktekan teori-teori. Jadi tarekat itu adalah praktek dari tasawuf. Kan masih panjang ini ya. Ukrimah rahimahullah ta'ala bimujawarati Nabi Mustafa alaih salatu wassalam fil madinati munawwara qirabata hamsi sanawatin. Syekh ini diberi kemuliaan karena bertetangga dengan Nabi di Madinah selama kurang lebih 5 tahun. Karena dia pernah tinggal di Madinah sehingga dikatakan mujawarah, mujawarah, bertetangga. Kenapa? Karena Nabi ada kuburannya di situ di Madinah. Jadi orang yang tinggal di Madinah namanya bertetangga. Bertetangga. Sehingga ada seorang ulama yang pernah tinggal di Mekah, dikatakan disebut Jarullah, tetangganya Allah. Siapa itu? Syekh pengarang tafsir Al-Kasyaf. Karena dia pernah lama tinggal di Madinah, di Mekah dikatakan Jarullah. Tsumma qama fil Urdun bi amman jadallahu ta'ala. Kemudian dia menetap di Yordania, di Oman. Di Oman berdakwah kepada Allah kama wasya'u shalikin. Sebagaimana keadaannya para orang-orang shalikin. Haitsu ma hallu wa nadzu di mana saja berada dan bertempat tinggal. Artinya di mana saja mereka orang shalikin menyampaikan dakwah. Fastabari wa hukum katsirun min ilmihi wa hadi wa da'wati. Maka banyak orang mengambil daripadanya, baik dari ilmunya, baik kondisi spiritualnya maupun dakwanya. Maka pada tahun 1412 Hijriah bertepatan dengan 1991 Miladiah, safarlah Turki. Dia berangkat menuju Turki liziarati ikhwanihi, untuk mengunjungi, menziarahi saudara-saudaranya. Kemudian apa terjadi? Pascat dalam marad hunaka, dia dikenal penyakit keras. Dia sakit keras, fa'ada halal al-mushfa di Madinah Mar'as. Maka dia dimasukkan ke satu rumah sakit al-mushfa. Kalau kita di sini mustasfa, situ kesalahannya kita. Mengartikan mustasfa itu rumah sakit, padahal bukan. Mustasfa itu rumah sehat. Itu bahasa Arabnya syifa. Mustasfa untuk mendapatkan kesehatan. Jadi mestinya diubah itu rumah sehat, bukan rumah sakit. Sampai orang yang tidak sakit kalau mengunjungi itu menjadi sakit. Karena namanya rumah sakit, jadi semua orang yang masuk harus yang sakit. Al-Mushfa anjing. Jadi dia dimasukkan ke rumah sehat. Nah, di kota Mar'ash. Tsumma nukila ba'da dzalika di Istanbul. Kemudian dipindahkan sesudah itu ke kota Istanbul. Istanbul sekarang ibu kota Turki. Namanya dulu Konstantinopel. Nah, itu Konstantin, Al-Konstantinia. Konstantinopel berubah menjadi Istanbul. Wadahkanlah ada masyafiah dan masuk kepada salah satu rumah sakitnya, rumah sehatnya. Wakana fi musfahu mahalul ajab. Di dalam apa rumah sakit itu katanya mahalul ajab, terjadi keajaiban. Minal al-tibba, keajaiban dari para dokter wal muhtasim dan para
spesialis, dokter-dokter spesialis. Kenapa dia melihat ada keajaiban? Lima wajah dulu sebenarnya karena dia melihat sabar. Menemukan dia sabar ala syiddatil alam. Sabar menahan sakit yang sangat keras. Wa huwa yatahammalu bajalat duna ma syakwa. Dia menanggung. Saya tidak tahu bajalat ini semacam jenis penyakit mungkin. Saya tidak tahu artinya di sini apa, penyakit apa yang sangat-sangat sakit. Duna ma syakwa, tanpa ia mengeluh. Artinya menurut dokter itu ada penyakit yang sangat keras tapi tidak pernah mengeluh. Sehingga dikatakan si dokter kok begitu terheran-heran melihatnya. Wa qadista berada bizikri wa fakra wa bizikri wa fikri. Dia senantiasa menghabiskan waktu tenggelam dalam zikirnya dan fikirnya bersama dengan Allah. Artinya waktu dia habiskan semua dalam rumah sakit itu berzikir, berpikir. Wa qad matta Allah rahma maradiyah syadidah bikamili wahyihi wa hudur ma'arabihi hatta akhiran fasi. Allah memberikan nikmat kepadanya meskipun mengalami sakit keras, yaitu bikamili wahyi dengan apa kesadarannya yang sempurna dan kehadirannya bersama dengan Allah sampai pada akhir nafasnya, nafas yang terakhir. Artinya dia tetap apa berzikir terus. Wa qad arada ahadu auladi ay yatma'inna an idrakihi ba'da ghaibatin tawilah. Salah seorang anak-anaknya ingin sekali merasa tenang untuk menemuinya setelah lama tidak ketemu. Karena dia suka apa merantau berpindah-pindah sehingga ada anaknya lama tidak bertemu. Nah, kemudian dia menemuinya, ingin sekali menemuinya. Wa kana baina wa baina walidi mulaqatan qadima. Antara dia anaknya dengan dia anak ini mulaqatan qadima, ada simpan hubungan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat halus sejak dulu. Jadi fasa'alahu an baitin minasy-syi'r kana tadassamahu minhu rahimahullah yata'akkada min kamil wa'yihi. Anaknya ini tanya bapaknya tentang satu bait dari syairnya yang pernah ia dengar daripadanya demi untuk menguatkan dari perhatiannya yang sempurna. Jadi anaknya ini serupanya ada pernah dengar dari bapaknya ada syair. Syair demi untuk katanya menguatkan kembali. Kemudian dia mau melihat apakah memang masih ingat karena dalam keadaan sakit. Dia mau melihat kami diwahyihi bahwa apakah ini si bapak saya masih bisa ingat itu dalam keadaan sakit ini. Wa bi anna sumtahu laisa illa istidrakal mu'minis sabir wal arifir rad. Dan sesungguhnya diamnya karena dia sakit diam itu bukan kecuali karena dia tenggelam, seorang mukmin itu tenggelam dalam kesabarannya dan kepada al-arifir rad. Karena kesabaran seorang yang apa, dari diamnya itu menunjukkan bahwa dia orang mukmin yang sabar dan al-arif, orang yang al-arif ar-radi, orang yang al-arif billah, yang sudah mendapatkan ridha dari Allah. Jadi fadzakkarahu bihadzal baiti min asy-syi'r. Jadi anaknya mengingatkan bait ini dari syair. Jadi bapak ada namanya bait yang pernah belajar arudi ilmu cara membuat syair karena ada satu ilmu namanya ilmu arud atau ilmu al-qawafi, bagaimana cara membuat syair syair kalau bahasa Indonesia pada syair itu dalam bahasa Arab itu penyairnya orangnya syairun
Tapi pas yang dengar ada apa syair. Syair itu orang. Syairnya. Jadi ada cara ilmu, cara membuat syair. Kita banyak macam-macamnya itu syair, banyak satu. Bait ijazu, bait satu baris. Satu baris namanya satu bait. Satu baris. Jadi dia tanya bapaknya. Dia mencoba-coba menguji bapaknya dalam keadaan sakit, apa masih ingat kira-kira. Ya syair yang pernah dibawa, ya sa'ili ar-rasulillahi kaifa saha wasahu. Lalu dia tidak bisa menyambung. Ya sa'ili ar-wahai orang yang tanya aku, yang ditanyakan tentang Rasulullah kaifa saha, bagaimana bisa dia lupa. Wasahu, sedangkan lupa itu dia berhenti. Apakah dia lupa atau karena dia dalam berzikir? Summa sakata, dia berdiam. Waqala lahu, anaknya berkata lagi kepadanya, ya sayyidi min fadlika akmil li hadzal bait. Hai sayyidi, tuanku, tolong disempurnakan bait ini. Kata dia berhenti bapaknya tadi. Bila tolong disempurnakan. Faltaka ta'ilai wajian, maka bapaknya dalam keadaan sakit itu menengok, mengarah kepada anaknya. Waqala, dia sambung tadi wasahu. Ini titik-titik tadi. Wasahu min kulli qalbin la ghafirin lahi. Dia sambung. Langsung disebutkan lagi bait kedua. Qadghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha. Amma sallallahu fatta'dhim lillah. Jadi rupanya bapaknya bukan karena lupa, mungkin karena fokus dalam zikirnya itu, jadi dia sambung. Wasahu min kulli qalbin ghafilin lahi. Orang yang lupa, min kulli qalbin ghafilin, dari semua hati orang yang lalai lahi, dikatakan orang yang lalai. Lahi lalai. Qad ghaba an kulli shay'in sirruhu, telah gaib dari segala sesuatu sirruhu, rahasianya. Fasaha, lalu ia lupa, amma sallallahu, daripada selain Allah. Fattadhim lillah, maka pengagungan hanya bagi Allah. Artinya, maksudnya di sini segala sesuatu itu sudah gaib kepada selain daripada ingat Allah. Segala sesuatu hilang karena yang diingat hanya Allah. Oleh karena itu fattadhim lillah, tempat pengagungan hanya kepada Allah saja. Wa ada syatral baiti miraran, maka dia mengulangi separuh bait berulang-ulang. Separuh bait itu hanya sepotong bagian pertama, kemudian bagian kedua diulang-ulangi terus. Wasahu min kulli qalbin ghafilillahi, diulang-ulangi terus itu. Summa dama'at aynahu rahimallahu wa baka wa lam yukallim ahadan ba'daha. Kemudian dia sambil berulang-ulang menyebutkan itu, kemudian dia menangis. Kemudian tidak ada lagi seorang pun diajak bicara sesudahnya itu, dan meninggallah. Rabbi awzi'ni ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini doa untuk kita menyatakan kesyukuran. Ya Allah, awzi'ni, bantulah aku an ashkura ni'mataka, senantiasa mensyukuri ni'matmu. Allati an'amta alayya, ya engkau berikan kepadaku, wala walidayya, dan juga nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an'amala salih, bantulah aku melakukan amal salih yang kamu ridhai. Wa adkhilni birahmatika, dan masukkanlah aku pada rahmatmu. Fi ibadika salih, dalam kelompok hamba-hambamu yang salih. Allahumma syuhna ma'ahu, ya Allah, kumpulkanlah kami bersamanya.
tahta liwai Sayyidil Mursalin, di bawah bendera Sayyidil Mursalin, penghulu para Nabi Sayyidina Muhammad, yaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallam wa salamul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya jelaskan sedikit ini sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalau kita membaca wasalla, maka kita tak baca wasallam. Kalau kita membaca wasallillahu, maka kita baca wasallim. Karena di sini wasallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, maka kita baca wasallam. Salla wasallam. Kalau salli fi'il amr, maka kita wasallim. Wa barik. Masih ada saya biasa dengar sallallahu wa salli wa sallim, kemudian wa baraka. Harus wa barik juga. Karena attab fi'il amr wa salli wa salli wa barik, ha? Bukan wa salli wa barak. Tidak. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita sudah selesai memperkenalkan penulisnya. InsyaAllah nanti kita akan masuk. Masih ada pendahuluan, pendahuluan mukaddimatul kitab. Karena ini beberapa ada mukaddimah, mukaddimah percetakan. Setiap dicetak ada mukaddimahnya. Karena kenapa ada mukaddimah? Karena biasa ada perubahan-perubahan dalam cetakan-cetakan berikutnya. Saya kira mungkin nanti kita akan lanjutkan pada berikutnya. Ilahi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udhu billahi syaitan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصرف عنا السوء ما شئت كيف شئت انك على ما شاء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا واجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.